terus melakukan inovasi upaya untuk terus meningkatkan kinerja ASN didikan Bintang Kota Pontianak dan capaian-capaian target untuk menjadikan Kota Pontianak yang clean and green, ya, eco atau city, sehingga membuat kota jadi kota idaman yang menyenangkan. Tentu untuk mewujudkan ini diperlukan kolaborasi, tidak pemerintah atasan dengan bawahan. Nah, bagi pekerja-pekerja harian, staff-staff yang berprestasi, kita kasih reward, yaitu umroh, ya, dan reward-reward lainnya. Ini bentuk apresiasi pemerintah kota supaya kinerjanya terus meningkat. Kedua, kita juga ada target-target capaian yang kita harapkan, misalnya Adipura. Ini kita terus akan berupaya karena indikator atau variabel-variabel yang ada di Adipura itu merupakan hal positif yang memang harus dilaksanakan untuk sebuah kota. Terus Adiwiyata, kita sudah mendapat penghargaan tingkat nasional, bahkan kemarin SD 71 tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah on the track, sudah sesuai dengan harapan. Nah, yang susah kan kita sekarang selain meraih, mempertahankan dan bahkan meningkatkan. Nah, ini harus dikelola secara smart, ya. Konsep smart city ini menjadi pegangan kita untuk melihat kondisi existing Kota Pontianak, kendala-kendala, hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada ini harus kita pecahkan. Tidak juga harus pemerintah sendiri, karena ini akan berat. Kita juga memerlukan dukungan dari warga masyarakat secara umum. Seperti sekarang untuk berkaitan dengan masalah sampah, kita sudah memperbanyak bank-bank sampah. Terus kita sedang mencari investor untuk mengolah sampah menjadi listrik PLTS. Terus kita sudah membuat tong sampah induk, yaitu bagaimana nanti sampah terpilah. Dan ini tidak bisa seperti mengembalikan telapak tangan, tapi perlu proses. Nah, kita ingin lebih cepat sebenarnya. Ingin lebih cepat di saat SDM dan anggaran terbatas. Tapi insya Allah semuanya akan tercapai, karena apa yang kita lakukan sudah terukur. Nah, penghijauan juga sama. Kita berupaya setiap hari menanam. Karena saya diamanahkan sebagai wali kota, saya mintanya hanya ikut berpartisipasi untuk menjaga ketertiban umum. Contoh, yang paling sederhana, tertib di jalan raya lalu lintas. Terus, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Dan membuang sampah pada tempatnya itu aja. Oke, jadi Dinas Lingkungan Hidup itu memang sudah kita lakukan setahun, setiap tahun. Contoh untuk PHL yang terbaik dan yang baik, yaitu mulai tahun 2016, kita sudah mengumrohkan PHL yang terbaik. Dan kita tahun ini, kita juga memberikan penghargaan kepada 51 untuk PHL yang baik, yaitu senilai dengan dihargai dengan uang 1.500.000. Tapi yang umroh semuanya kita tangani, sampai dengan uang saku sekitar 35 juta sekian. Itu untuk dari segi PHL-nya, yang berprestasi baik. Terus yang kita juga bank sampah juga kita hargai dengan kategori-kategori. Ya, itu juga kita berikan apa kebutuhan mereka. Ada kategori yang manajemen terbaik, ada kategori yang omset terbanyak, ada juga kategori-kategori lainnya. Terus ada juga kita berikan ke Adiwiyata. Kita tahun ini dapat Adiwiyata Nasional di SD 71 Barat. Tahun kemarin kita di SD 24, yaitu Adiwiyata Mandiri, jadi meningkat. Mudah-mudahan tahun depan bisa juga yang nasional meningkat ke Adiwiyata. Karena Adiwiyata itu ada Adiwiyata Kota, Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional, Mandiri, dan Award. Itu belum kita berada yang buat Asian. Terus ada juga kita kemarin memberikan bantuan kepada kelurahan, yaitu Clean and Green. Bagaimana supaya semua kecamatan ini paling tidak kita memotivasi kepada masyarakat bahwa clean and green itu penting gitu, bersih dan hijau. Itu kita kriterianya kita menilai selama 1 tahun. Terus ada juga kita yang berikan juga kepada masyarakat, yaitu tentang pengelolaan sampah, yaitu kita berikan komposter kepada bagi masyarakat yang sudah mengelola sampahnya. Dan ada juga kita memberikan roda 3 kepada masyarakat yang benar-benar menangani sampah tapi sarananya belum
memadai. Itu dengan maksud dan tujuan bagaimana nanti kelurahan ataupun kecamatan itu bisa menggunakan roda tiga tersebut untuk kegiatan-kegiatan di kelurahan ataupun kecamatan. Dan ada juga roda tiga yang diberikan oleh kebetulan aspirasi daripada Dewan RI, yaitu termasuk Dewan RI Komisi 4, 7, dan yang lain, itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu juga kita akomodir supaya itu membantu Dinas Lingkungan Hidup untuk kedepannya. Jadi banyak ada yang kita berikan kemarin, ya termasuk itu juga kepada Duling, yaitu Duta Lingkungan. Yang mana duta lingkungan kita ini sekarang kita berdayakan. Bagaimana supaya duta-duta kita ini benar-benar melakukan tugasnya di lingkungannya, baik pun di sekolah, sebagai pendampingan untuk kita. Karena Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu untuk melakukan semua tanpa penggiat-penggiat dan duta lingkungan, baik kecamatan maupun kelurahan. Itu peran serta kita semua supaya kota kita ini bisa clean and green. Itu yang banyak kita berikan kemarin, termasuk juga kita memberikan juga motivasi kepada adiwiyata dan clean green yang berkelanjutan. Bahkan kita berikan kemarin bantuan hidroponik, pengelolaan sampah, itu semua kita lakukan supaya memotivasi. Kita berikan reward kepada mereka supaya kelurahan, masyarakat, dan duta lingkungan dan penggiat lingkungan kita selaras dan selangkah, harus lebih maju untuk kota Pontianak supaya bersih dan nyaman. Saya Tinorma Butar-Butar, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, mengajak pada seluruh lapisan masyarakat, baik itu pendidikan maupun dari pihak kelurahan, mari kita jaga kota kita, mari kita olah sampah kita, mari kita hijaukan kota kita supaya kota kita selalu clean and green. Karena di kota kita inilah kita mendapatkan suatu kehidupan yang baik. Oh.